Kesempatan kali ini saya akan menawarkan mobil Yaris TRD 2014, warnanya warna orange ya guys. Jadi warna ini adalah warna spesialis untuk mobil Yaris TRD 2014 ini. Untuk kondisi cat bagus sekali ya guys, kinclong. Hanya beberapa panel saja yang spet untuk kondisi cat. Untuk kondisi cat original masih bagus. Untuk fender pun masih original ya guys, masih bagus kondisinya. Jadi di sini untuk mobil Yaris TRD yang 2014 ini adalah model yang terbaru ya guys. Di sini saya akan perlihatkan dulu, untuk bodinya sangat bagus, belum ada spet ulang, hanya sebagian mungkin di bagian pintu aja yang spet. Untuk mika lampu bagian stop lamp bagian belakang juga masih bagus, tidak ada baret dan luka pada lampu ini ya guys ya. Jadi untuk mobil ini masih bagus dan gloss sekali. Untuk bagian belakangnya pun masih bagus ya guys ya, belum spet ulang pun, masih original untuk cat bagian vektor belakang ini. Dan di sini saya akan nerangkan untuk bagian pelek ya guys ya. Untuk pelek untuk Yaris TRD yang 2014 ini kondisi masih bagus, bannya pun masih 98%. Ini barusan ganti ya guys, untuk ban udah dibelikan. Jadi untuk ban untuk mobil ini masih bagus sekali. Dan untuk dimensi dan ring ukuran dari pelek ini adalah ring 16 ya guys ya. Untuk velg ukuran ring 16, dimensi 185 dengan 55 untuk bearing ring 16 untuk Yaris TRD ini ya guys ya. Oke. Untuk bagian mesin pada mobil Yaris TRD yang 2014 ini masih bagus ya guys ya, berhubung sudah di salon atau di detailing, jadi bersih kilat, tidak ada bekas nabrak guys. Kondisinya masih bagus, celing, sudah di cleaning untuk mesin mobil Yaris yang TRD 2014 ini. Jadi saya akan menerangkan untuk bagian interior pada mobil ini ya guys ya. message. Do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. Mobil pada Yaris ini ya guys ya. Untuk kondisi interior pada mobil Yaris yang dari 2014 ini masih bagus, jeling, masih original semua, dan untuk bahannya pun masih original, tidak ada yang sobek dan masih bagus semua. Untuk dashboardnya pun untuk pori-pori dari mobil ini masih bagus ya guys, tidak ada luka atau licet pada mobil ini. Dan ODO atau kilometer pada mobil ini sangatlah masih rendah ya guys untuk tahun 2014 ini. Untuk kilometer masih 46.000 kilometer, masih 46.873. jadi untuk tahun 2014 ini mobil ini termasuk kategori low kilometer, masuk kilometer rendah ya guys ya. Jadi untuk kondisi interiornya sudah saya jelaskan, pada mobil ini sangatlah masih bagus ya guys ya, baik ini pada dashboard, pada shift mobil, door trim, dan pada plafon pun masih bagus semua untuk kondisi mobil ini ya guys ya. Jadi buat teman-teman jika ada yang minat dengan mobil ini, di sini saya membuka harga dengan open yaitu 160 juta rupiah. Jadi jika ada teman-teman ada yang minat, bisa chat langsung lewat komentar YouTube saya. Saya di sini membuka harga 160 juta. Jika ada yang minat langsung chat pada YouTube saya. Oke guys, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Siapa tahu ada yang minat, saya posting di YouTube saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.